Oke, balik lagi sama gue Arnara. Ada yang bilang ke gue, "Bang, lu buat video coba dong bang, 1 jam gitu kan." Gue bingung buat video 1 jam tuh ngapain aja anjay. Ini BTW gue lagi gabut banget, gue lagi baru bangun tidur. Biasanya gue bangun tidur kayak gini, langsung ke studio gue. Terus kita langsung buat kopi, kopinya udah mau habis, kelihatan gak tuh? Ya, kopinya udah mau habis. Ngopi, terus kita ngepot. Udah merah lagi anjing. Ya gue udah berhenti ngerokok kayaknya hampir sebulan ya. Ya sempet sih beli rokok paling 2 minggu sekali lah. Tapi gue karena ngepot ini, terus gue pakai liquid yang salt nick, karena nikotinnya gede juga gue jadi bisa berhenti. Ya lumayan nih, ngirit. Selain ngirit, studio gue jadi nggak bau rokok. Ya tapi masih enakan tetap ngerokok sih. Terus biasanya ya gitu lah pokoknya. Terus lu biasanya ngapain lagi bang kalau pagi-pagi ya kan? Ya gue baca komen-komen kalian, terus sama nyanyi-nyanyi aja gitu kan. Iseng nyanyi-nyanyi gitu. Karena kalau nyanyi tuh kayak apa namanya, hati jadi senang gitu. Ya your skin, oh yeah, your skin and bones turning to something beautiful. Do you know I love you so. You know I love you so. Yay. Ya nyanyi-nyanyi gitu ya kan. Terus apalagi ya, baca-baca komen gitu kan. Di handphone tuh kan ada aplikasi YouTube Studio gitu kan. Terus gue baca aja komen gitu kan. Bang, lagu tongkrongan gue bang, persimpangan dilema, benci untuk mencinta, melukis senja, imagination sebatas teman gitu kan. Coba kita nyanyiin kali ya ini. Ini benci untuk mencinta ya. Dan aku tak tahu apa yang terjadi antara aku dan kau. Yang ku tahu pasti ku benci untuk mencintaimu. Easy banget ya. Terus ya, Jemimah Challenge Part 2 bang. Itu lagu apa ya? Buat kalian yang tahu langsung aja komen, nanti gue buatin. Terus bang, request chord gitar Luka Sekerat Rasa. Nah yang kayak gini-gini misalkan gue nggak tahu lagunya, jadi gue itu gue pending dulu karena gue harus ngulik dulu ya kan. Terus apa lagi nih bang, monolog dong bang. Ya monolog tuh udah sering banget gue denger di mana-mana. Kalau gue kemana gitu pasti yang disetel monolognya lagi naik naik banget kayak lagunya. Ya kita nyanyiin dah refnya dikit. Gue juga udah buat tutorialnya. Alasan masih bersama bukan karena terlanjur lama, tapi rasanya yang masih sama. Iya bang. Kalau tak 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 harus punya kuku ya. Kayaknya enggak deh. Nih gue gak punya kuku ya, tapi bisa. Iya bisa ah. Gak perlu punya kuku, yang penting punya jari. Apalagi nih komen-komennya ya. Via Valen versi koplo ya. Emang Via Valen koplo bukannya? Emang Via Valen bukan koplo ya? F minor ada alternatif gak? Bisa diganti apa gak gitu ya? Ya F minor itu yang paling gampang ya, chord gantung gitu kan. Yaudah ini udah paling gampang banget ya. Dan kalian tuh mau gak mau harus pelajarin, karena ini banyak banget dijumpai di lagu ya. Lagu manapun kalau apa pasti ada F minor ya. Bukan pasti ada, tapi pasti sering digunakan karena itu penting ya kan. Jadi kalian ya belajar lah. Misalkan kalian main kunci gantung bunyinya gini nih. Nah kalau bunyinya kayak gini berarti jari kalian belum kuat gitu kan. Nah gimana bang biar kuat ya? Sering sering main dan sering latihan. Kadang gue juga masih cerak gitu kan. Tuh kan. Tapi ya sering main aja. Bro aku suka konten lu, udah ngasih wawasan yang banyak. Oke thank you bud. Chord ukulele dong bang.
Ya menurut lu gimana? Kita buat chord ukulele atau enggak? Request chord gampang cinta melulu. Kayaknya gue udah pernah buat ya. Cinta melulu tuh gimana? Oh, lagu cinta melulu. Coba lihat dulu. Gue lupa, kayak gue pun pernah buat deh. Arianara cinta melulu. Oh belum ya, belum gue buat. Kayak nanti gue harus buat nih. Ya nanti bisa gue buat, oke? Thank you yang ada request. Request lagu yang jarang dinyanyiin dong bang. Nanti siapa yang nonton kalau gue buat lagu yang jarang dimainin nih? Kocak banget. Bang, buat lagu tongkrongan bapak-bapak dong. Gimana tuh lagu tongkrongan bapak-bapak? Buat yang tahu tongkrongan bapak-bapak lagunya apa aja langsung komen aja nanti gue buatin. Bang, itu brewoknya editan atau bukan? Nanya, bukan lah masa editan sih brewok gue. Malah ngakak gue. Komen gini nih bikin lucu-lucu gitu. Bikin tutorial suara kayak abang. Maksud lu gue tutorial cadel gitu. BTW Sasageo apa sih? Baik banget yang request bang, request lagu Sasageo dong. Itu gue apaan sih? Coba dah kasih linknya ke gue gitu dah. Di komen kasih linknya gitu kan. Biar gue tahu tuh maksudnya apaan tuh Sasageo-Sasageo itu. Ngerti gue. Tutorial fingerstyle. Enyai, gue gak bisa fingerstyle ya. Paling dikit nih kayak. Gitu doang yang gampang-gampang ya. Kalau yang jago-jago gue udah kayak Alibata dong, terkenal aja. Lanjutkan bang, konten 5 lagu lagi, 5 lagu nembak gebetan. Enyai. Ini lagu yang jarang dinyanyiin tuh banyak yang like loh, sampai 84 like komennya gila. Jadi top komen. Nih hari ini aku ulang tahun, yang baik hati ucapin dong. Ya buat Arna 08. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah satu tahun usiamu, bahagialah kamu, selamat ulang tahun. Anjay. Ya selamat ulang tahun buat yang komen tadi ya. Bang Arenara beliin aku gitar dong. Buset, beliin aku gitar gitu kan. Kamu yang beliin aku gitar dong. Apa nih? Bang, demi Alek gue nyoba malah mati senarnya bang. Oh ini kunci gantung ya. Ya yang tadi gue bilang kalau kalian main kunci gantung ya kalian harus sering mainin. Karena kalau enggak ya bunyinya mati gitu. Hitam putih pakai ukulele bang. Ya nanti gue buatin. BTW lagu hitam putih tuh ya. Itu lagu gua zaman SMP kalau enggak salah ada. Ih, zaman gua SMP anjir. Dan baru naik lagi tuh sekarang gara-gara TikTok ya. Ada yang mainin pakai tak 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 itu. Ya, baru naik lagi. Sebenarnya itu lagu jadul banget itu. Nama bandnya Cozy Republic kalau enggak salah. Lagi nih komen-komennya. Arenara sama dengan Haiju lainnya. Back banget yang bilang gue mirip. Emang mirip beneran apa? Bang lu suka MU? Iya gue suka. Gue fans MU dari gue SD sampai sekarang lu bayangin. Dari zamannya Veron. Iya zamannya Veron tuh. Kalian pasti gak tahu Veron tuh siapa. Buat kalian nih yang pendukung Manchester City. Yalah City tuh gak ada apa-apanya ya kan. Nah ini yang komen. Kak, kali-kali upload durasinya 1 jam kayak gitu nih. Gua screenshot aja jadiin thumbnail nih. Aprilia Setiawan. Emang video gua terlalu singkat apa? Kayaknya enggak singkat-singkat amat juga kok. Lagi buat video. Ya yang masuk.
Lagi buat video. Video 1 jam. Gak aku cut. Tolongin apaan? Ini ngapain? Sampai sekarang gue gak bisa genjrengan ska bang. Ajarin dong detailnya ya kan. Ini ska tuh ya. Cuman cuma lu genjreng dari atas ke bawah. Dan itu senar bawah-bawahnya aja. Jadi bassnya tuh jangan ikut ya. Kayak misalnya di G. Nah atasnya tuh jangan ikut. Kalau atasnya ikut kayak gini. Ya gak enak ya. Kalau bawahnya doang enak. Ya gitu ya, easy banget ya kan. Udah 1 jam belum sini? Kayaknya belum ya. Kuncinya semua sabar bro. Apalagi nih. Melodi Lili bang, anjir Lili udah kagak zaman kayak kalau gue buat udah gak ada yang nonton. Bang buat lagu dari komen lagi, siapa yang setuju gue buat lagu dari komen lagi. Kalau durasi 1 menit mending upload di TikTok bang. Di TikTok. Gue bukannya males gitu ya, tapi gue kayak lu nonton tutorial gitar yang kebanyakan ngomong tuh kalian males gak sih? Kalau gue sih itu. Soalnya gue kalau misalkan gue lagi nyari tutorial gitar gitu ya terus durasinya kepanjangan, nggak intinya aja gue males nonton ya. Makanya tuh gue membayangkan gue sebagai penonton. Jadi mendingan tutorial gitar tuh ya singkat-singkat aja. Yang penting kan chordnya kan. Bukan gak mau denger gue. Lu nggak pengen denger gue bacot kan, tapi pengen denger ya chordnya gitu kan. Jadi makanya gue buat video itu singkat. Aku menyesal apa? Enggak. Kenapa? Enggak. Ya, gue lagi digangguin ya. Aku kok ngakak bang? Ya, kocak banget gitu ya, nonton tutorial gue tuh suka ada yang ngakak lah. Emang kenapa gue gitu? Emang gue salah ya? Ini udah 1 jam belum? Ngapain lagi ya selain baca komen ya? Aku pengen nyanyiin lagu gue aja deh biar gak kena copyright. Udah kali ngebacotnya ya, biasanya pagi-pagi gue gini-gini aja lah baca komen, misalkan udah tahu komennya misalkan udah tahu mau lagu apa yang gue buat ya udah gue tinggal kulik terus gue buat videonya gitu. Ini lagu gue buat kalian yang nggak tahu ini judulnya apa, sebutan untukmu, kalian bisa cek apa sebutan. Pales. Ulang-ulang. Apa sebutan untukmu bila pelangi saja dibilang indah, kau lebih menawan, warnamu berjuta. Malam itu kita di awang-awang, namun yang ku rasa oh sungguh nyata, kau meninggalkan bekas hingga malam ini tak bisa ku lupa. Wow. Kan ku tukar semuanya untuk mendapatkan kau seutuhnya, untuk mendapatkan kau akan ku tukar semuanya. Oh. Bila kau minta yang tak ku berikan waktu mendapatkannya, untuk mendapatkanmu kan ku dapatkan yang kau minta. Ya, yeah, thank you banget dan dengerin gue bacot. Bye.